Hello Eden Squad, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu demi mensupport channel ini supaya terus berkembang dan terus update setiap Senin sampai Jumat jam 5 sore. Thank you, thanks for subscribe, selamat menonton, blue. Jadi grafnya sekarang teman-teman, lihat graf yang berbeda sekali. Seksi. Sekali lagi terima kasih banyak buat tante mau nganterin lagi, tapi kali ini nganterinnya Kak Mei. Nganterinnya Kak Mei dan ini. Barusan orang ini yang ngeprank gua. Lu LDR ya. Iya, di antara duduk di antara orang mah duduk di antara dua sujud, ini di antara orang pacaran. Apa bedanya LDR sama jomblo? Bedanya sama-sama tersiksa persamaannya. Enggak. Janganlah, jangan itu nanti nanti Ica negative thinking lah. Enggak. LDR enak. LDR enak, LDR enak. LDR aku semakin LDR semakin cinta. Nah, Nara kamu enggak sini toh, Nara. Aku lucu aja lihat mereka berdua tuh kayak adik kakak. Sumpah bukan kayak anak mami. Iya. Mamanya sama anaknya itu kayak adik kakak sumpah. Malah mamanya tuh kayak adiknya, Rara tuh kayak kakaknya. Mami? Iya, biasanya bilang, "Mami gimana? Mami saya cantik." Mami saya cantik gitu. Memang mereka tuh asik banget berdua itu. Kak Mei kenapa diam aja? Kak Mei. Hai. Malu dia. Malu. Betul katanya udah. Jadi Kak Mei ini baru aku kenalin sama Dedek Rara, sama tante, sama mamanya Rara gitu. Nah, si Cabul ini enggak tahu nih, si Cabul nih enggak tahu ikut-ikutan terus. Hah? Lu mau kemana sih? Hah? Lu mau kemana lu? Aku di kontrakan tuh sendiri dan di depan kontrakan ada yang meninggal. Oh gitu. Aku jadi, takut. Ikut aja nanti daripada sendiri ngapain. Iya, betul. Jadi semalam gimana ceritanya? Jangan diceritain ya. Ini kan bisa-bisanya. Gimana? Suruh nyeritain nih semalam. Sumpah, ngapain dikat? Lucu soalnya, dia tuh nonton bioskop sendirian dan genrenya itu romance dan di Gejayan. Enggak apa-apa. Oh. Enggak. Ih, kok kalian kenapa? Oh, yang pas adegan-adegan itu. Gak usah tante. Sendirian aja. Ya Allah, demi cinta. Enggak. Bukan gitu. Biasa tante ya, baru-baru jadian bucin ya tante ya. Bucin, memang bucin. Mas, mau ke Sumatera ya? Iya. Wow. Mau ke Sumatera. Mudik. Iya, yaudah. Kita mau kemana nih? Itu katanya loko. Makan dulu. Yuk. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk tante sama Rara. Jadi mereka ini kemarin nganterin aku juga ke stasiun dan sekarang nganterin kakak Mei. Itu memang terbaik nih. Hey, ada ke sana dong. Ini dia masih marah, muka-muka marah. Oke, muka-muka marah masih ngeprank, muka-muka marah ngeprank dia. Sabar ya ayah, jadi kameramen US Project hari ini ya. Yuda kemana Yuda? Nomor 1 di Jogja. Yuda itu, tau gak? Yuda itu jadi dari panitia TPS dan sukses. Liatin belakang. Gak ada, aman. Kita naik ke sini, naik. Nanti Yuda itu jadi penunggu TPS. Oh, siap. Oh, jadi,
Iya, dia balik ke Paten. Bukannya Yuda katanya mau ada niatan gebet Rara. Sama. Enggak. Enggak diizinin sama aku. Say hi dong. Hi. Kami. Cewek gitu. Kurang good ulang. Tahu aja deh. Oke. Aku kemana aja selama ini baru ngelihat kafe kayak di sini. Kamu tuh kan Raja Gomba Malioboro. Waduh. Super. Kamu enggak tahu kamu. Enggak demi Allah, aku baru lihat tuh. Ya ampun. Bentar kita kesini lagi ya berdua. Mana aja. Yaudah, yuk, pesan dulu. Aku apa hilang ingatan apa ya? Semenjak kamu terakhir Malioboro. Semenjak apa? Kenal sama meme. Iya. Ini apaan pegang-pegang? Iya, lupa. Kamera nanti kameramennya enggak mau lihat. Enggak mau lihat. Kamu tuh nyorotnya jangan ke tangan. Soalnya kalau ke tangan tuh jadi gak baper. Oh, ya kali iya. Aku di slow-mo ke tangan. Dum 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 gitu kan. Oke, yuk pesan dulu. Oke. Tom, kamu kan been here. Bentar. Itu di bawah kok. Duh. Tante mau milih apa Tante? Jadi hari ini kita lagi kamu aja gitu Tante. Ikut aja. Ini kurang Mbak, siapa tuh pacarnya? Ini aku suka nontonin loh. Sumpah aku suka nontonin itu yang iya Mbak Ica itu ngeprank. Pacarnya tapi gampang nangis. Iya, akunya juga gampang nangis. Mami tuh enggak tahu Mami. Tante. Iya. Aku enggak mau milih menu di sini. Iya. Aku pengen milih Rara jadi hidup aku. Gak aku izinin, soalnya kamu cabul. Parah. Jangan. Iman apa? Biar ditulis Rara. Apa? Belum lihat itunya ntar. Nah, Iman tuh gitu, Tante biasanya lihat-lihat dulu, terus udah lihat, suka, ditinggal Tante. Beneran itu, hati-hati. Beneran itu. Iya, kayak gitu. Sumpah demi Allah, enggak. Parah banget. Aku bakal panas-panasin pokoknya. Sumpah demi Allah, parah dia. Ganggu banget. Iri lu ya. Hubungan kita lebih romantis kan daripada kalian. Kalian itu kan hubungannya ngeprang. Prank wik-wik lagi parah kalau kita baper. Cus. Parah emang gimana? Oke. Hai. Oke. Jadi mereka mau pesen nih. Aku pesen dong. Apa? Pesen kamu dong. Parah, ngapain dia dipesenin? Bungkus. Aku mau pesen dia. Bungkus bawa balik. Oh iya. Pesen untuk menjadi apa? Menjadi apa? Istriku suatu saat nanti. Paman, kayaknya nanti kita bakal ketawa ketika kita lihat udah 2-3 tahun ke depan ngeliat konten kita kayak gini. Sumpah. Kenapa emang ya? Dulu kita pas model-modelnya SMP karena FB foto alay aja dulu kan keren. Oh iya. Sekarang kita ketawa karena dulu alay. Sekarang kita bakal kayak itu juga nanti di 2 tahun ke depan. Nanti yakin. Gimana kalau kita udah enggak apa-apa. Beban kenangan masa tua nanti. Nanti anak kita lihat. Iya. Ini loh, papa dulu nyari uang harus gombalin cewek. Pikir satu sudah boleh? Dua. Sama apa ya? Ini mah STI aja. STI 3 berarti. Mami, aku mau Pajero. Ngomong tuh kayak yang lagi ngupil gitu ya. Mami, Pajero gitu. Keluar Pajeronya dari ngupil. Nanti kata orang, iya nggak apa-apa, besok boleh aja. Iya, boleh gampang katanya. Meme kok agak gendutan sih? Jadi kayak gitu. Iya. Pulang Surabaya, aku kurus. Iya ya, bener sumpah pipi aku ngerasa juga kok pipi aku kayak ngembang banget kayak baking soda atau. Bisa membuatku. Hei, Ari Lasso lewatlah ke sini. Kita kan di Jogja. Cinta kepada sekarang kamu lewat ke sini. Meski kau tak cinta. Halo.
Halo jomblo. Eh, hey, LDR bisa-bisa jomblo parah. Chicken katsu 2 deh. Lah, oh ini 2. Jomblo mah enggak ada yang nulis. 3 berarti. 3. Jomblo mah enggak ada yang nulis. Diam, aku gemeter nih. Tapi ngeces, tapi ngeces. Kalau gue kayak apa gue terus ya gue segerogi gitu apa? Enggak. Lu dari semalam gemeteran terus posenya apa gitu? Gemeteran takut Ica tuh di sana sama yang lain gitu loh. Oh gitu, Ica. Jangan sama yang lain ya. Ahad Jafar di sini sendirian loh. Makanya itu. Tapi bohong. Parah. Parah Iman. Yang ada kayak iPhone 10 gue ya. Pelajari. Mau apa? Mau apa? Aku mau buka SPBU di Jogja. Jogja. Ya. Ya. Dan mau punya klinik kecantikan di sini juga. Berarti kalau aku ngisi selalu gratis ya? Bangkrut dong saya, bangkrut. Diskon 10%. Bumerang dong. Foto dulu sekali. Tuh, udah tuh, jalan. Parah emang bucin. Mungkin aku tidaklah sempurna, tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku. Mungkin aku kan bisa memiliki dirinya seumur hidupku. Kak Meme akan berpisah. Untung ada ya. Semakin membuatku berjelas lagi cara masih. Ini sebetulnya yang mau balik kampung tuh aku atau siapa nih? Jangan takkan biarkan dirimu barang-barang yang berat. Karena cintaku kepadamu aja cukup berat. Siap. Banyak saingannya. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku lagi ada di stasiun Tugu. Aku mau nganterin Kame pulang. Oh enggak sih, lebih tepatnya dia mau ke rumah saudaranya ada di Gresik. Aku bakal take over channelnya dia. So, okay, let's go. Dia bingung banget bukan? Yogyakarta. Ya, mereka lagi selfie sebelum pulangnya Mei. Jadi Mei ini kayak hari-hari terakhir dengan mereka gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Cuma sebentar doang. Enggak boleh. Belum nikah yang mana? Ntar lagi. Aduh. Welcome to Yogyakarta. Jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu lambat di Surabayanya. Jangan terlalu lama ke Jogja laginya. Dan jangan terlalu cepat untuk meninggalkan ku. Kamu nyusulin ya? Berarti Yuda yang suruh nyusulin kameramen. Yuda. Oke, teman-teman. Jadi sini dulu. Kamu jangan lama-lama ya. Iya, sampai hari Minggu. Nanti aku kangen. Kamu yang nyusul ya, Mbak ya? Iya, aku nyusul. Gak apa-apa, Tante. Sini, Rara. Makasih banyak buat Ak Jafar, Dek Rara, sama Mama. Mamanya yang udah nganterin Kak Meme. Ya, udah nganterin aku. Ke Surabaya. Sini, apa? Sini.
Oke, gitu aja teman-teman. Thanks banget karena bentar lagi keretanya udah datang dan kami udah mau masuk di stasiunnya. Oke, sini penutup. Penutup, Dek. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share to all your friends, and comment down below untuk request video selanjutnya. And apa? Salam Edan. Belum. Jalur dua nanti. Terima kasih. Oke. Okay. Dadah. Bye. Kak Meme dulu dong, Kak Meme. Hai. Oh iya, masa nggak dibawa? Lupa. Ini bisa nih bawa. Bisa. Oke. Okay. Ada. See you. Nanti aku beli kuenya lagi. Nanti aku nyusul. 6. Oke, okay, guys, jadi ini entar. Jadi ini aku lagi ada di stasiun dan kita say hi sama bapak-bapaknya. Hai Mas, selamat malam. Bisa say hi di video kita? Halo. Halo. Iya, Pak. Mari. Vlog. Ya, oh, oke, okay. Kita bisa pindah sebelah sini ya, sana. Okay. Kita pindah sebelah sini ya, guys. Hai Pak, bisa say hi di video saya? Hai. Hai. Mari, Pak. Oke. Karena Kak Imas sama Kak Jafar enggak pernah kayak gitu kan, jadi aku aja yang kayak gitu. Wow. Dan